Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu uh, Kali ini saya ingin review ya Tentang mobil yang sudah saya gunakan kurang lebih selama 7 tahun Untuk lebih jelasnya Tonton video videonya sampai habis Dan semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe, saya tunggu nih, klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah dan juga aktifkan loncengnya ya, serta berikan dukungan untuk channel ini dengan cara memberikan like, komen, beserta share, ataupun share sebanyak-banyaknya, dan simak atau tonton videonya sampai habis. langsung aja teman-teman kita mulai dari bagian depan ya. Ya di sini saya uh, masih menggunakan lampu standar ini dari mika dan untuk lampu sennya itu sendiri uh, saya dapat dari dulu beli mika warna putih ya. Nah, biasanya itu warnanya kuning. Dan di bagian bawah sini saya menggunakan aksesoris lampu tambahan yaitu lampu DRL dan saya juga menggunakan bemper tambahan bemper ini sebenarnya bemper milik uh, mobil Avanza atau Senyat ya tapi saya aplikasikan untuk mobil Espas dan lanjut lagi ini grill bagian grill ini sebenarnya mobil Espas tahun 95 jadi grillnya Bukan seperti ini ya teman-teman Jadi ini saya menggunakan grill eh, Mobil ESPAS tahun muda Lanjut lagi untuk wipernya ini Karetnya saya menggunakan model yang full karet ya Dan ukurannya beda Yang sini lebih kecil Dan sini lebih besar Lanjut lagi Sini saya menggunakan antena Larsen Nah ini sangat berfungsi pada saat kita konvoy ya. Dan untuk spion sendiri ini saya menggunakan spion Toyota Avanza tahun 2010. Kita lanjut masuk ke bagian dalam. Nah, seperti ini masih standar. Di sini untuk mengunci untuk sandaran ataupun untuk menarik saat kita membuka ataupun menutup pintu ini untuk membuka kunci nah ini power window nya masih seperti ini ya jadi masih manual kita masuk lagi ini untuk rem minyak remnya ada di sebelah sini ini harus dicek juga ya teman-teman jangan lupa dicek minyak remnya kita masuk setirnya seperti ini ini yang sering kali hilang nah untuk speedometernya yang paling kiri ini untuk suhu tengah ini kecepatan dan ini RPM dan di sini itu untuk indikasi bahan bakar di sini saya menggunakan Twitter kecil dan saya tambah untuk pegangan tangan ini saya tambah sendiri. Model nya masih normal ya, ataupun standar bawaan. Nah, jadi modelnya masih seperti ini. Sini ada lampu kabin. Nah, di sini saya menggunakan tisu ataupun tempat tisu di plafon ya. Modelnya seperti ini. Nah, mobil ini sudah dibekali dengan AC tentunya. Nah, ini panel atasnya ini sebenarnya nggak berfungsi ya ini cuma kosong aja nih tapi bisa dimanfaatkan untuk apa indikator apa-apa itu bisa kisi-kisinya seperti ini itu juga ada untuk lacinya ini saya eh, pergunakan untuk menaruh perlengkapan P3 dan di sana juga saya menggunakan apar ya Nah di sini juga ada Konsol hmm, box pada awalnya sih nggak ada ya, jadi untuk keluaran tahun 95 itu nggak ada konsol boxnya. Ini saya tambahin sendiri, audionya juga seperti ini, masih single DIN. Nah ini, untuk clusterernya ada di sini, di sini kita bisa menaruh barang-barang juga seperti koin, dan kita lanjut lagi. Di sini saya sudah menggunakan seat belt otomatis ya, teman-teman. Jadi kita tinggal tarik aja. Ataupun di penumpang juga. Ini saya sudah menggunakan seat belt otomatis. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan AC double blower nah, di sini di bagian penumpang tengah. Dan untuk bagian pintu Nah di sini putaran kaca masih manual. Kita ongkel power windownya pasti pakai tangan. Nah ini untuk membuka ya atas membuka. Nah ini untuk penguncinya. Di sebelah kiri juga sama. Jadi nggak ada tambahan speaker ya untuk di bagian tengah. Dan untuk lampu bagian belakang seperti ini saya ganti kemarin saya juga suka bikin videonya teman-teman bisa lihat nah ini di bagian belakangnya saya lipat ya ini model zaman dulu untuk joknya seperti ini masih original semua nggak saya ganti sudah nggak karuan juga sebenarnya seharusnya dibersihkan ini itu untuk lampu tembaknya saya tambahin sendiri ya teman-teman bisa dilihat seperti itu modelnya kita ke bagian belakang lampunya seperti ini untuk lampu sen saya ganti dengan lampu LED nah ini sudah variasi ya model lampunya tidak seperti bawahnya nah di bagian atas saya menggunakan spoiler nih di sini juga ada lampunya sini juga saya menggunakan lampu tambahan aksesoris untuk rem dan ini untuk lampu mundur ya ini lampu mundurnya hanya kecil soalnya untuk bagian kaki-kaki ataupun roda ini masih menggunakan ring 13 ya saya dengan ukuran ban 165 80 untuk per sok depan saya menggunakan punya Suzuki Futura Nah, mobil ini juga sudah uh, menggunakan fender trim ya. Tuh, baik depan maupun belakang dan ini juga tutup bensinnya. Oke, teman-teman, itu tadi review singkat saya tentang mobil Daihatsu Espas tahun 95. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.